usulkan juga kepada pemerintah. Karena Sabtu Minggu itu kan roda perekonomian, terutama perkantoran dan lain-lain tutup. Kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar, atau katakanlah ya semi lockdown untuk hari-hari libur terutama begitu. Jadi lebih baik memang kecuali tidak penting-penting, untuk hari libur tetap di rumah. Semi lockdown sama PPKM mikro ini diterapkan sekarang? Ya soal efektif nggak efektifnya kita kan belum tahu, karena ini kan lonjakan lagi tinggi, makanya kita perlu mengambil langkah kalau perlu dikombinasi antara keduanya, supaya apapun yang kita lakukan itu bagaimana caranya menekan laju COVID terutama di DKI ini. Ya, kalau menurut saya dalam 2 minggu ke depan ini memang perlu agak ada penekanan dari pemerintah, dari aparat penegak hukum, dan juga ya terutama dari kesadaran masyarakat sendiri, sehingga dapat menekan COVID, terutama ini kita sudah lihat varian-varian baru juga sudah menjalar. Saya lihat juga ada sudah banyak anak-anak yang juga terkena COVID. Rumah sakit rujukan sudah penuh, Wisma Atlet juga penuh, gitu. Perlukah pemerintah memberikan sanksi tegas begitu? Ya, kalau perlu memang sanksinya agak tegas, supaya selama 2 pekan ke depan ini kita bisa sama-sama menekan laju COVID.